saya orang gaduh ni bos. Ha gitu. Yes. Okay guys, so memandangkan Adam ada kat sini, saya nak minta tolong Adam temankan saya dan juga jadi kameraman saya. Minta maaf lah penggunakan sekejap. Aku jadi kameraman? Okay. Ya, betul. Sebab tadi mat dia tak sihat sikit lah. Jadi saya dengan Adam nak beli cari air obat dengan obat lah. Kesian dia, memang kesian sangat. Dia tak tahu. So saya nak pergi petah sebab saya rushing. Mat pula nak pergi klinik dah. So tak lama lah. Memang kita orang rushing. Dia nak pergi klinik. Betul nak beli ubat. Banyak kan berkali banyak ubat ni. Tak, kita belanja asam-asam gitu lah maksudnya. Dia kan pening-pening. Jadi dia memerlukan benda yang masam. Betul. Air masam tak air tenaga? Ya betul. Aduh. Tak mau makan. Dia nak hantam mana? Ubat tu? Itulah. Ha, makan tu dah naik kereta tu macam nak balik tu. So, dia lagi laju lah. Nisa Nisa, aku tak pakai seatbelt. Tangan aku satu pakai kamera macam tu. Jadi, benda apa dengan kaku aku clean insurans mu. Jangan. Aku insurans dah takut. Aku tak matang lagi. Jadi, benda kaku ni. So, kita dah sampai dekat seatbelt. Just tengok saya betapa bawa kereta sekejap sahaja. Bukan sekejap sebab tempat yang cepat dekat. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat 7-Eleven untuk mencari apa benda. Okay, 100 plus. 100 plus. Okay. Air mineral. Okay. Asam-asam. Asam-asam. Okay. Oh, macam mana aku nak keluar setan? Sekali sahaja saya pakai, saya membawa seorang pemandu kereta yang... So, kita menggunakan air cabadak. Air cabadak? Cabadak? Apa beli ni? Badak buat air lah ni. Milo tak boleh. Haram. Ya, ada nak air apa? Alhamdulillah. Tapi masalah aku tak boleh minum air sejuk. So, kat belakang tu ni ni kalpis, kalpis, kalpis. Kalpis biasa biasa. Anggur, anggur, anggur. Ni 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 ni. Cherry. Yes, bu. This is for cherry. Cherry. Kalpis cherry. Okay, so apa ni lagi? Asam. Baru saya tahu selebriti yang jual asam punya. Oh, asam favourite semua orang. Tak ada pernah orang tolak asam ni. Ya, aku betul-betul. Yang ni masam sikit lah. Lagi sikit nak makan untuk tu kulit limau. Betul. Tapi kepala tu tu eh. Tak ada apa. Bisa cukup kalau pening kepala boleh tak? Mana boleh? Dengar ke tak? Dengar ke? Apa ni? Suara mu ni? Dengar je kan? Oh ni haram 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 haram. Semua haram ni? Dia pakai apa? Tak nak? Tak nak. So sebab dia nak pergi klinik. Sebab dia tak boleh beli ubat dah. Betul? Ada plus. Ada plus. Mana ada plus tu? 100 plus. 2. Why zero sugar? Kenapa tak ambil biasa? No. Tea what? Tea sick? Sick, so we don't need to... Not sick, not feeling well. Not feeling well, so yeah. We don't need to add on the sugar on the body of tea. Hahaha. Kok betul bahasa Inggeris bunyi. Tak apalah, saya rasa bunyi. So, no, I know one. We have... What's name? This we call, I don't know. Onigiri. Onigiri. Someone say cannot eat the minyak. Ice cream one. So we have minyak cabadak. 100 plus. Minyak cabadak. Air cabadak 100 plus. Asam dan air saya. So sekarang kita dah siap beli benda semua. Betul. So nak balik ke office lah sebab Mat dia cakap dia tak boleh lama-lama. Dia nak ke klinik pula. Jadi kita agak rush eng sikit. Rush eng? So jomlah kita ke sana. New term, rush eng. Okay, so sekarang kita bersama dengan Mat akan ubat dalam ni. Ubat dalam ni? Okay, Mat makan. Haa. Okay, patut. Buka pokon.
Itu pintu mak. Mama tu pintu mak. Panah ni lah. Oh. Dia ni sah beli cici kahwin ke ni? Eh! Mesti ni hot tu! Jangan disebut. Okey, mana barangan yang kita beli tadi? Okey, barang yang pertama untuk makan. Ni. Bukan. Eh, yang tumpak aku. Okey ni mak. Ni. Bukan. Eh. Okey ni mak. Hebat saya Panadol. Ada boleh tu, Bek. Aku jangan biok. Kan pergi beli Panadol. Mentahlah, tu Panadol. Muka tu tadi nak pergi klinik. Lepas tu tak belilah Panadol. Jadi aku bagi Panadol yang aku beli dah. Faham tak mesti Panadol. Dia tak semua bazir, Panadol. Haa, pakai dia bagi Panadol bukan ni. Sebab nanti mu kan lagi klinik juga. Mesti dia bagi ubat. Aku nak beli ubat baru. Aku tunggu mu tau. Tapi boleh je, ambil je lah. Aku baru pakai dua butir. Tak ada racu ke? Dah, aku nak bau. Dah, ya gini. Aku cek ni, bau influencer mana. Okay, so ini adalah ayam dah flas makan. Aku masuk ni, aku nak ayah aku je ni. Sabar! Awak ni watak. Sampingan je. Bagilah air ke watak sampingan dulu. Amina dah nak. Okey, lepas tu ini air cap ada untuk melegakan hati, untuk sejukkan hati. Ya, yeah, betul sekali nak. Okey. Lagi kita beli beli asam-asam untuk makan. Ya. Yeah. Masih lagi satu asam. Satu ni ya. Dua. Enak dua. Nah, dua asam tak kuat kamu muat-muat. Sakit saya ini. Okey. Lepas tu habis dah. Kita bagi air untuk Ubat puasa. Mari masih. Bye-bye. Itu je. Silakan. Gitu je. Masih. Apalah bagi ke Luqman. Mak okey ke? Ada termina is jualan dia. Ha. Makan okey makan. Mak. Makan ke suruh telat. Kunyah dulu. Thank you, Sam. Thank you, Mak. Apa, Mak? Cuba cerita sikit tadi. Apa? Lo, aku dah 3 hari ni dah low. Lepas tu? Lepas tu? Susah nak nafas lah. Siangnya. Allah lebih. Tadi dia pun lelut. Aduh. Lepas tu, Mak? Tengah malam. Lepas tu sedang suruh bangun tu. Sejelik-jelik. In Malaysia, it mean batuk-batuk lah. Batuk. Kenalin. Bukan. Faham. So saya minta korang semua untuk berkumpul buat solat hajat untuk makan. Dia tak ninggal lagi. Bukan solat hajat untuk sembuhkan penyakit makan. Oh biar solat hajat kali untuk aku. Oh solat hajat untuk Hadam sekali dan solat hajat untuk saya sekali untuk penyakit saya. Tiga-tiga ni semua kan sakit. Ya betul tapi saya tak boleh spill lah. Ni sakit tak sakit ke apa? Dia sakit jatuh cinta dengan ini adalah tidak bagus untuk didengar. Ha, okay, so, Kau tahu tak? Semenjak saya tahu pun tak apa. Sejak Nisa dengan abang tu, kita rasa macam Nisa ni terlalu lain mak tau. Lain kat ofis. Muka yang nak seri. Kalau ni usam macam muka yo. Jadi jomel lah ni. Nak seri sungguh. Jadi berat 60 kilo. Tak lagi aku ni kot make up aku improve kot. Abang tu nak tengok yang air kan. Ada. Adam ni playboy. Wahai awek-awek dia dekat luar sana, jangan percaya Adam. Mungkin anda adalah awek yang ke-10 Adam. Setiap orang saya tak tahu awek Adam yang mana satu. Adam masuk ke mana? Okay. Adam masuk ke mana pula tu? Okay.
kita pada kali ni. Mak Kai, terima kasih. Thank you Adam, thank you Nisa. Get well soon, Mak. Get well soon, Adam. Get well soon untuk diri saya. Thank you lah beli masa-masa ni kat aku. Aku appreciate. Dok, aku ingat tadi mu balik dengan Syami. Dok, aku tunggu mu lah. Dok, patut aku ingat kamu nak kata dengan Syami. Pasal macam Allah mak balik dok. Sedih dok. Gerak nak gerak. Bukan. Itu tinggal. Ada kita wayang. Bawa sisa lah wayang. So kata saya sampai di sini sahaja. Kalau jangan lupa like, comment, subscribe and share. Get best for us semua. InsyaAllah kita orang akan sihat seperti sedia kala. Okay, doakan kita orang. Bye-bye korang. Assalamualaikum. Bye-bye.